Salam Pramuka. Pada Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2022 tengah malam, tepatnya pukul 23.30 telah mengadakan kegiatan apel kehormatan renungan suci yang bertempat di Taman Makam Pahlawan, Tredet. Dalam upacara kami, Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Lapangan Sempur. Sebagai upacara utama yang dilaksanakan di lokal tingkat Kota Bogor. Hari ini unsur Forkopimda hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan seluruh masyarakat yang juga berkesempatan hadir di Sempur, insya Allah dapat juga melihat jalannya upacara dengan baik. Harapannya tentu sesuai dengan tema yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentu kita berharap semua unsur masyarakat dapat mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dan bersama-sama berkolaborasi serta melaksanakan seluruh koordinasi-koordinasi dalam rangka pemulihan ekonomi agar lebih cepat pulih. Ya, demikian harapannya dan mudah-mudahan masyarakat semakin sehat, pandemi COVID semakin tiada atau hilang di Kota Bogor. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.